Untuk pertama kalinya, Rizky Billar menunjukkan proses USG kehamilan istrinya, Lesti Kejora. Melalui Instagram Story, Rizky Billar membagikan momen saat sang istri terbaring di ranjang rumah sakit sembari diperiksa oleh dokter kandungan. Lesti tampak terbaring dengan ekspresi cukup tegang, sementara Rizky Billar terus menyorot kamera ke arah layar. Ia mencari wajah calon buah hatinya yang masih berada di rahim sang istri. "Dok, dia nutupin mukanya ya?" tanya Rizky Billar. Penasaran dengan wajah buah hatinya, Rizky Billar memohon agar sang anak mau menunjukkan wajahnya. "Tunjukin mukanya, tunjukin mukanya, nak, ki," ujar Rizky Billar. Mendengar permohonan Rizky Billar, para dokter pun tertawa sembari terus mencoba memindai rahim Lesti. Namun, hingga akhir video, wajah buah hati Rizky Billar dan Lesti tak kunjung nampak. "Lagi malu si Atun, gak mau liatin muka," tulis Rizky Billar. Rizky Billar bahkan mengaku lelah mencari keberadaan wajah buah hatinya itu, sampai capek nyariin tuturnya. Sebagai informasi, baru-baru ini Rizky Billar memang menyampaikan kabar baik soal kehamilan istrinya, Lesti Kejora. Kabar itu disampaikan seiring dengan dibongkarnya rahasia pernikahan siri dua selebritas itu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.